Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama kita bulangkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Selawat ma'assalam juga tak bosan-bosan pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kata-kata penghormatan kami yang kami hormati kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang kami hormati kepada Dewan Juri, guru pendamping dan peserta lomba narasi. Baiklah, saya akan mengupaskan satu arahan narasi singkat yang berjudul Penaklukan Mekah. Pada hari ke-10 Ramadhan 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bersama 10,000 sahabat. Madinah diwakilkan kepada Abu Rul Al-Ghifari. Setelah lama perjalanan, pasukan-pasukan Muslim tiba di Ma'ar Zahran. Beliau memerintahkan kepada pasukan untuk berhenti. Dan pada Selasa pagi 17 Ramadhan 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Ma'ar Zahran menuju ke Mekah hingga tiba di Zaitun. Lalu beliau membagikan pasukan-pasukan. Khalid bin Al-Walid ditempatkan di sayap kanan. Beliau memerintahkan untuk masuk dari dataran rendah Mekah. Dan lalu beliau bersabda, jika ada orang-orang yang menghalang kalian, perangilah mereka dan tunggulah kedatanganku di Safar. Dan Az-Zubayr bin Al-Awwam menepati sayap kiri dan membawa bendera Rasulullah. Beliau memerintahkannya untuk masuk dari dataran tinggi Mekah, tepatnya dari arah Tadak. Beliau memerintahkan untuk menancapkan bendera di Al-Hajjun dan tetap di sana sebelum beliau tiba. Sementara itu, pasukan-pasukan yang lain maju bersama Rasulullah. Tiap-tiap pasukan bergerak melewati jalan yang ditetapkan untuk masuk ke Mekah. Tetapi dua anggota pasukan Khalid gugur, yaitu Qurais bin Jabir dan Qunais bin Khalid bin Rabi'ah. Keduanya tersesat dari induk pasukan sehingga melewati jalan yang lain. Tetapi Khalid tidak mau diam, lalu memeranginya hingga orang kafir tewas karena terdesak. Sementara itu, Az-Zubayr terus berjalan dan dapat menancapkan bendera di Al-Hajjun dan tetap di sana sebelum beliau tiba. Setiba Rasulullah di Mekah, langsung masuk ke dalam masjid dan beliau menghampiri Hajar Aswad lalu menciumnya. Beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan mengendarai unta dan memegang busur pada waktu itu. Di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala tersebut dengan busur sambil mengucapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Surah Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil.
kana zauqa, yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah datang. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pastinya. Saat salat pun tiba, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan di sana. Di saat itulah azan pertama kali dikumandangkan di dunia. Dan di saat itulah tiga petinggi kafir Quraisy terdiam. Lalu Rasulullah menghampiri mereka. Tiga petinggi tersebut mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang maujud sebenar-benarnya melainkan Allah, dan kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mereka bertiga masuk Islam. Pada hari itulah Rasulullah mengerjakan solat kemenangan untuk pasukan Islam, karena sudah merebut kembali Mekah yang mulia dari tangan orang kafir Quraisy. Jadi kesimpulan dari narasi singkat tadi adalah bahwa penaklukan Mekah ini bisa membuka mata manusia dan dapat mengenyahkan tembok terakhir yang selalu menghadangi Islam. Maka cukup sekianlah narasi singkat yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang salah, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.